Tampak pada kegiatan tersebut, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusti Hartodo bersama Ketua PMI Kota Jambi M. Nasir dan beberapa PJU Polda Jambi turut serta mendonorkan darahnya. Kabid Humas Polda Jambi Mulya Prianto mengatakan, ini dalam rangka Hari Jadi Humas Polri ke-73, Bid Humas dan SIE Humas Jajaran Polda Jambi secara serentak juga turut melaksanakan kegiatan donor darah. Dalam kegiatan tersebut, terdapat 130 orang personel yang mendaftarkan dirinya untuk mengikuti kegiatan donor darah. Bid Humas pada pelaksanaan ini juga bekerja sama dengan Bidokes Polda Jambi dan PMI Kota Jambi untuk mempersiapkan kegiatan donor darah. Dirinya berharap semoga dengan adanya kegiatan donor darah ini membawa manfaat untuk kita semua, khususnya masyarakat, serta bisa membantu persediaan stok darah di PMI Jambi. Linda Liska, JEK TV, melaporkan.